Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah berita yang. Ada hubungannya gitu ya, walaupun tidak langsung dengan grup Lipo. Nah, dengarkan ya, sampai habis karena ini menarik nih. Jadi begini, kita lihat nih, ya berita di tren Asia ya. Ya, beritanya beberapa hari yang lalu lah ya disebut di sini bahwa Supermall Karawaci digugat lagi. Artinya, sebelum-sebelumnya sudah pernah digugat, jadi kan judulnya digugat lagi. One prestasi sebesar 288,63 miliar seperempat triliun lebih. Jadi dia one prestasi ke Bank Artagraha. Graha. <tuh> Oke. Okay. Nah, itu berita tren Asia ya di 21 Februari 2023. Nah, di sini dikatakan di beritanya nih depannya aja ya, dalamnya nggak usah lah. Uh, karena yang penting ini nih, dikatakan bahwa Supermall Karawaci milik grup Salim. Saya pertama kali baca apa iya Supermall Karawaci jadi milik grup Salim? Tapi oke okay deh kita baca dulu nih ya. Sedang panen gugatan. Setelah digugat penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat oleh krediturnya. Jadi pernah nih sebelumnya PKPU yaitu Investment Opportunities Lima, ya. Ini lima atau villa, ya. Proprietary limited, nah, pusat pembelanjaan ternama ini yaitu Super Mall Karawaci yang dulunya awalnya namanya Lipo Mall Karawaci gitu ya, Gus. Super Mall Lipo, nah, sekarang ganti nama jadi Super Mall Karawaci aja, <tuh> kembali digugat oleh kreditur lain. Nah, sebagai catatan, nanti kita lihat juga beritanya ya, yang PKPU ini uh, dia kalah. Supermall Karawaci menang. Tapi kemudian digugat lagi dua kali sama ini investment opportunities ini ya. Nah, yang ini yang gugat ya PT Bank Artagraha, sebuah bank milik taipan Tommy Winata, ya. Digugat gitu ya karena Supermall Karawaci ini yang katanya di berita ini yang dimiliki oleh Grup Salim berutang senilai 288,63 miliar. Uish. Tapi ternyata tren Asia itu salah memberitakan. Kenapa? Supermall Karawaci itu ternyata bukan punyanya Grup Salim. Nah tapi nanti kita lihat kenapa sampai tren Asia ini salah memberitakan ya. Makanya ya, jangan di-skip ya. Nah, di sini, dua hari kemudian, tren Asia mau tidak mau harus memuat hak jawab dari grup salim. Komplain nih grup salim terhadap tren Asia. Ya, dia menggunakan hak jawabnya atas artikel tadi, yang Supermall Karawaci digugat lagi, ya, one prestasi 688,63 miliar ke Bank Artagraha. Yang diberitanya tadi, disebutkan Supermall Karawaci itu milik Grup Salim, ya, nah, di sini Grup Salim memberikan sanggahan terhadap artikel yang tadi yang di awal kita sebut gitu ya. Nah, berita itu berisi tentang PT Bank Arta Graha Internasional (Tbk) yang milik Taipan Tommy Winata gitu ya, yang menggugat Supermall Karawaci ya. Nah, melalui klarifikasi tertulis, katanya Grup Salim ini memberikan klarifikasinya. Membantah bahwa dia yang menjadi pemilik Supermall Karawaci, salah lu bukan gua gitu ya? Terus kita lihat, kenapa bisa salah ya? Nah, PT Supermall Karawaci bukan merupakan perusahaan yang dikelola oleh Salim Group, dan juga bukan merupakan perusahaan yang tergabung dalam Salim Group. Jadi, sama sekali nggak ada hubungannya dengan Salim Group. Makanya yang saya bilang tadi kan, saya pertama kali baca berita itu bingung kok dari mana Supermall Karawaci sudah jadi milik Salim Group gitu ya. Kemudian inilah yang 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 memberikan pernyataan itu melalui kuasa hukumnya yaitu Kudri dan Jamaris Attorney Conselor at Law ya. Yaitu eh pengacara yang bernama Defrisal Jamaris SH dan timnya dalam surat resmi Kamis 23 Februari. Nah, dikatakan dalam surat itu bahwa Grup Salim sama sekali tidak memiliki saham dan atau terlibat dalam kepengurusan manajemen PT Supermall Karawaci. <tos tangga> ini blunder berarti berita sebelumnya ya. Lanjut nih ya. Jadi sehingga katanya setiap dan segala informasi dan atau pemberitaan yang menyebutkan bahwa PT Supermall Karawaci merupakan suatu perusahaan milik dan atau dikelola oleh Salim Group merupakan informasi dan pemberitaan yang tidak benar. Dan Keliru, sebab itu bisa berpotensi mencemarkan nama baik klien kami, Salim Group, sebagai suatu grup usaha yang memiliki reputasi yang baik dalam dunia usaha pada tingkat nasional maupun internasional. Betul sih, setahu saya, grup Salim memang reputasinya bagus lah ya. Lanjut deh, nah. Karena sudah dibantah sama grup salim yang menjadi pertanyaan, siapa dong yang pemilik Supermall Karawaci ini? Nah, kita lihat lagi dulu nih ya berita dari CNBC. Nah, berita ini benar. Dia bilang bahwa jreng, bang milik TW Tommy Winata maksudnya gugat Supermall Karawaci 288 miliar. Nah, ini benar ya. Dia nggak sebut-sebut bahwa Supermall Karawaci itu milik grup salim. Nah, Pertanyaannya, kenapa tren Asia bisa salah bilang bahwa supermall Karawaci itu punya grup salim? Dugaan saya, ya, dugaan saya, dia melakukan riset, cuman menggunakan data yang menurut saya tidak akurat. Oleh karena itu, di beberapa perguruan tinggi, mungkin sekarang sudah semua, ya, orang tidak boleh membuat karya tulis, skripsi, tesis, atau disertasi dengan menggunakan narasumber ini yaitu Wikipedia. Nah Wikipedia kan bukan suatu sumber berita yang yang sahih gitu ya. Ya Anda boleh sih baca-baca tapi itu nggak diterima untuk suatu karya tulis ilmiah. Nah dugaan saya tren Asia membuka Wikipedia. Di sini betul kalau Wikipedia sebutnya bahwa pemiliknya adalah Salim Group. <tuh> ya. Yang mana Supermall Karawaci ini dulunya namanya Mega Mall Lipo atau Lipo Super Mall. Tapi dijual, pernah dijual. Dan sebagai catatan, Lipo sudah melepas beberapa mallnya. Nanti kita lihat ya, mungkin dia kurang beruntung gitu ya, main di bisnis mall. Ya. Nah, di sini dikatakan pemiliknya adalah Salim Group. Ternyata bukan. Nah, namanya Wikipedia kan dipakai sebagai, sebagai sumber berita. Ya, salah lah. Ya, lanjut dulu nih. Nah kita lihat nih Tempo. Nah Tempo nih beritanya benar. Malah Tempo menceritakan uh, duduk perkaranya kenapa Bang Artagraha sampai menggugat Supermall Karawaci sebesar 288 miliar. Nah di sini katanya dia one prestasi ya kasarnya ngutang nggak bayar-bayar lah lah Udah lenat kita lihat beritanya ya. Nah, sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kira-kira hmm, dua minggu yang lalu, 14 Februari 2023. Ya, sudah didaftarkan ya, kuasa hukum dari Bank Artagraha adalah Joseph Maximilian Edward Powner. Iya. Nah, dalam petitum gugatannya, katanya Bank Artagraha Internasional memohon majelis hakim untuk mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. Ya dan minta agar majelis hakim menyatakan akte perjanjian kredit karena ada akte ya Supermall Karawaci ngutang gitu ya sama Bank Artagraha. Graha yang nomor bla 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 sekian itu banyak tuh ya perpanjangan dan segala macam ya kan adalah sah dan mengikat secara hukum. Jadi kalau hakim bilang iya benar akta perjanjian kredit ini sah. Nah, makanya dia misalnya harus bayar dan segala macam ya. Dan eh, Bank Arta Graha Internasional juga memohon Majelis Hakim menyatakan tergugat PT Supermall Karawaci telah melakukan one prestasi kepada penggugat. Kemudian Majelis Hakim juga dimohon untuk menghukum Supermall Karawaci untuk membayar kewajiban sebesar 288 miliar 639 juta. 834.197 rupiah atau kalau dibulatkan 288,64 miliar kepada Bank Artagraha Internasional. Nah rinciannya Anda bisa lihat itu ada utang pokok 280 miliar, ada bunga yang nggak dibayar-bayar, ada bunga denda, ada denda lagi, ada biaya lain-lain, ada tagihan lain-lain. Totalnya yang tadi sekitar 288,64 miliar ya. Nah ini Uh, kewajiban yang harus dilunasi oleh Supermall Karawaci, ya. Nah, sebelumnya yang tadi uh, saya sebutkan di awal, dia ya, juga pernah digugat oleh uh, apa ya, ini uh, PT Dewa Tawi Bawa, ya, uh, dan juga oleh Investment Opportunity 5 V, ya, Property Limited, ya, dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang. Ya. Oh, sorry di sini maksudnya Supermall Kawaci bersama-sama bersama-sama dengan PT Dewata Wibawa. Jadi ada dua nih yang digugat eh uh, oleh Investment Opportunities. Oke. Okay. Nah, gugatan itu didaftarkan lagi karena yang pertama dia dibilang kalah Supermall Kawaci menang ini digugat lagi pada 6 Februari. Ya. Jadi dia punya masalah nih terhadap Bank Graha dan juga Investment Opportunity, ya soal uang juga lah, mungkin perlu dana untuk apa lah, nggak ngerti ya. Nah, jadi Majelis Hakim diminta untuk menunjuk Hakim Pengawas dan Hakim-Hakim Niaga untuk eh, mengawasi proses PKPU atas Supermol Kawaji, oke. Okay? Jadi ada dua ya, satu gugatan dari Bank Artagraha, satu lagi gugatan PKPU dari uh, yang tadi. Investment Opportunities, Proprietary Limited. Nah, oke? Okay? Nah, di sini, sekitar dua tahun yang lalu, 8 Januari 2020, yang saya katakan tadi juga, ternyata Lipo menjual dua malnya. Yang saya bilang, mungkin dia eh uh, hokinya gitu ya tidak pada mall gitu ya jadi saya nggak ngerti ya di sini ya mallnya gagal beberapa mall ini uh, yang di Plaza Semanggi juga sepi gitu ya, kemudian propertinya di Mekarta juga bermasalah, wah nggak tahu deh, pusing juga nih kalau lihatnya ya. Nah kita lihat nih, ada dua mall di Pokarawaci yang dua tahun yang lalu dijual 1,28 triliun, ya. Nah, di sini ada tuh di situ disebut ya. <tuh> Mallnya Pejaten Village dan Binjai Supermall yang dijual ya dua tahun yang lalu. Nah, kembali lagi ke masalah Supermall Karawaci yang diberitakan adalah milik Salim Group yang akhirnya disanggah melalui hak jawabnya itu. Jadi siapa pemilik Supermall Karawaci yang sebenarnya? Pastinya pertama kali itu adalah milik Lipo, kan namanya Lipo Supermall awalnya, Mega Mall Lipo gitu ya. Baru terakhir diganti Supermall Karawaci tanpa ada Liponya. Artinya sudah pasti itu dijual ke orang lain. Nah, Kenapa Wikipedia sebutnya itu milik grup salim? Nah, Wikipedia salah. Dan tren Asia juga menurut saya blunder kalau dia mengutip Wikipedia. Itu dibeli oleh seseorang yang namanya David Salim. David Salim. Siapa ini David Salim? David Salim adalah keponakan Om Lim Xiaoliang. Betul, masing keponakannya Om Lim, tapi bukan bagian dari grup Salim. Iya dong, kan Om Lim punya keponakan banyak gitu ya. Jadi bukan bagian dari grup Salim. Nah, tapi mungkin orang karena orang ini atau David Salim ini adalah keponakan Om Lim dianggap dia adalah grup Salim, bukan itu pribadi. Kemudian, yang menariknya juga ternyata Lipo Puri Mall juga sudah dijual. Tapi yang kalau saya baca dijual ke grupnya sendiri lah. Oke. Jadi intinya adalah Supermall Karawaci bukan milik grup Salim. Milik seseorang yang namanya David Salim yang merupakan keponakan Om Lim. Jadi makanya grup Salim ini jadi gerah gitu dibilang e, mall miliknya itu digugat oleh Bank Artagraha padahal itu bukan punyanya grup Salim gitu ya. Jadi ini juga sebagai Uh, pelajaran juga buat media-media gitu ya uh, kalau media masing punya hak jawab gitu ya sehingga dia harus muat sanggahan seperti tadi tapi kalau orang-orang seperti saya atau orang biasa lain mungkin sudah disomasi kali itu ya somasi dan mungkin digugat karena mencemarkan nama baik atau bahkan disebut memberitakan kabar bohong melanggar undang-undang ITE ya tapi nggak tahulah lah ini perkembangannya apakah media yang memberitakannya secara tidak tepat itu bisa digugat, melanggar undang-undang ITE. Oke, jadi itu saja duduk perkara sebenarnya. Jadi, jelas ya, Supermall Karawaci bukan milik grup Salim, milik seseorang yang namanya David Salim. Oke, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silahkan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat, supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.